sebab still lagi duduk tempat sama, kedudukan yang sama dan dia berdiri macam ni. Weh bodoh, jangan bodoh. Semasa perjalanan tu, abang aku bawa seorang tu. Sap, dia nampak kain putih. Okay, dia jalan-jalan. Sap, rambut jatuh dalam atas. Assalamualaikum. Okay, so lepas Nazrul dengan Mak Khan call apa semua, kami pun terus ke kereta untuk ke McD. Bila dah sampai kat McD tu, eish, lama juga Nazrul tunggu. Lepas tu, so kalau intro-intro macam ni, assalamualaikum macam ni, maksudnya Nazrul nak buat cerita-cerita seram. So untuk first video bagi podcast cerita seram ni, Nazrul dengan Aisyah Mi. Okay, so kita nak dengar kisah seram yang dia pernah alami ataupun ada kisah-kisah yang dia pernah tahu lah daripada member-member dia ke. Okay, so sekarang waktu kita tunjuk sekarang pukul berapa kita shoot video ni. 2:33 geng. Cuba ceritakan apa kisah seram. Saya tak banyak pengalaman dari mata kasar saya sendiri, tapi ada beberapa kisah yang saya boleh ceritakan lah. Tapi antaranya pada 2 tahun lepas maybe. Time tu aku nak pergi Balai Gombak. Balai Gombak. Balai Gombak lama. Dekat Jalan Gombak lama. 5 orang dah naik kereta. Abang aku seorang naik motor bersama member dia, ada seorang naik motor. Tapi ada orang bermodalkan lampu kembara, lampu kereta saja. Okey. Dia tak plan pun, Mat, benda ni. Tak plan, tiba macam, jom Balai Gombak. Sebab zaman tu, kalau budak-budak sekolah aku, dia suka pergi. Lepas tu, okey, tak apa. Sebab aku jenis aku kalau tak nampak, aku takkan kisah. Dan dari kalau kena sendiri, baru kena kan. Bawa buk macam sedari. Ya, ya, faham. Lepas tu tak apa, kita pergi. Cari pun cari, sebab gudang gelap. Kita tak akan waste. Pergi, dia dekat belah kanan Balai Gombak tu, dia akan ada tokong Cina. Kau bayangkan dia punya gelap tu. Ibarat kau tutup, okay, kau tutup lampu bilik kau. Okay. Kau tutup pintu. Gelap dia macam tu. Okay. Tapi bermodalkan lampu kereta saja, yang lampu pun malap. Okay, tak apa. Kau bayangkan dekat tokong ada satu lilin terpancar. Tiba-tiba ada lilin? Yes. Kau maksudnya ada orang sembahyang kat tokong tu? Tengok aku pergi dalam pukul 2:30 ke 3 pagi. Tapi sebelum aku sampai situ, ada satu kisah. Tapi ini yang masa insting aku macam 50-50 lah. Okay. Masa aku pergi ke situ, kalau kita kat tempat gelap, ilis ya. Kita kalau macam kat tempat gelap, dia akan menampak macam gelap lah semua benda. Walaupun pokok tu terang menerun, gelap lah. Tapi ini lain. Kau akan nampak, okay, dia macam ni. Satu depan, dua belakang. Putih. Okay, dia macam ni. Dia, ya, aku semua memang ni nampak eh. Dia sebelum suluh, warna putih. Okay. Dalam gelap. And selepas dia suluh pun, terpancar lampu kereta aku. Still warna putih. Tapi, warna putih tegak, tiga tersusun. Aku still fikir insting aku pokok, maybe pokok kelapa jenis yang dahan dia ke. Tak apa, pergi. Dan pergi tu, kita semua dah sebelum pergi ni excited. Tapi lain, time jadi, time kita dah sampai betul-betul dah keluar, nak keluar kereta. Abang aku terus daripada mana datang, sap. Dia berhenti motor sebelah cermin, sebelah cermin kereta. Ketuk cermin. Mi, jom kita caw, kita balik. Cakap asal kan, benda boleh sampai, belum masuk je. Tak apa, aku ada nak cerita. Tapi time tu mata dia dah merah. Mata abang aku dah merah. Okay, time tu abang dah ada belinang air mata dalam. Time on the way nak balik, nak ke tol Gombak tu. Okay. Semasa perjalanan tu, abang aku bawa seorang tu. Tapi dia gap agak jauh lah, dalam 200 meter. Dengan kembara tu? Dengan kembara belakang. Dia 200 meter ke depan. Okay, yes. Time dia tengah bawa, dia nampak kain putih lalu depan, betul-betul depan lampu motor. Okey, faham. Okay. Ish, benda apa, Mat? Dalam gelap, tiba-tiba benda putih boleh ada depan mata. Okey. So, sepanjang perjalanan tu, sampailah kat tu lah abang berhenti. Mi, sorry, aku cakap. Tadi aku nampak benda macam-macam. Aku nampak macam-macam yang lalu kelibat aku. Aku boleh rasa motor aku berat. Aku dah tak ada sedap hati dah. Sebab kat tokong tu pun aku rasa lain macam.
And apa benda yang paling seram bagi aku ni daripada mata kasar aku sendiri lah. Tiga dahan pokok yang tadi ada tu still lagi warna putih macam aku lihat sebelum tu. Bila? Sekarang ke mana? Masa yang time tu? Time aku okay, pergi. Okay, insting aku 50-50. Okay, and balik aku dah rasa insting aku tu 100%. Sebab still lagi duduk tempat sama, kedudukan yang sama, dan dia berdiri macam weh bodoh, jangan bodoh. Aku tak tipu kan. Akulah yang takut. Diri-diri tu susun ibarat kau dalam hutan tapi dunia lain. Aku rasa habis semua ni. Okay, so okay, so kesip. Sebenarnya kan time aku shoot tadi benda tu yang keringat tadi. Tapi orang-orang atas gelap kuat dia apa. Okay geng, setiap petang kat sini dia akan ada budak-budak main. So tadi aku tengah shoot, bunyi benda tu. Okay, so lepas Nazrul dengan Mak Khan call apa semua, kami pun terus ke kereta untuk ke McD. Bila dah sampai kat McD tu, eish, lama agak Nazrul tunggu. Lepas tu time dekat McD tu, Nazrul lama tunggu, tunggu. Mana? Aku atas. Eh, tombol tak? Ya. Okay. Takkan tiba-tiba aku nak call Hang Mat. Okay, so kita berbalik-balik cerita Hang tadi. So cerita Hang tu kiranya hampir tu Hang saja lah. Kiranya nak pi, nak pi memang just nak vibe kan. Nak vibe lah. Nak vibe benda tu. Kau nak dari satu kisah ke? Boleh kak? Kisah mana lagi seram? Kisah ni seram lagi ke apa? Ni seram kak. Kisah yang kedua aku boleh ceritakan kepada korang. Ni satu kisah yang diceritakan kepada cikgu aku lah. Cikgu aku ni memang geng paranormal. Ada satu hari ni dia pergi dekat, kalau korang duduk di Kemensah ke ataupun di Keramat ataupun di area Ompang, maybe korang akan, satu-satu orang akan pernah dengar kisah rumah doktor gila di Kemensah. Okay, time tu cerita dia macam ni. Okay, rumah doktor gila ni memang dah lama kisah dia. Time tu dia pergi dalam 4 orang. Kau bayangkan time dia pergi 4 orang tu, dia pergi-pergi-pergi, dia macam, eh Mat, mana ni Mat? Kata ada kan, tak ada apa kat sini. Okay, okay. Dia macam okay, cakap dia besar, cakap besar. Jalan lah dalam 5 minit dalam rumah. Tiba-tiba ada satu part, okay, dia jalan-jalan-jalan, sop, rambut jatuh dalam atas. Rambut macam panjang, kepala terbalik. Oh, betul-betul. Gila-gila. Okay, ni memang kepala dia jatuh daripada atas. So, okay, dia macam panik. Empat orang ni dah lari lintang pukang. So, orang dia tinggal? Tak, lari. Semua lari. Okay. Okay, semua lari dah lintang pukang. Okay. Diorang decide untuk pergi makan lepak mamak pagi-pagi sebelum, lepas pergi ni lah. Lepas ni mana? Okay, takpe. Chill, santai semua kan. Tiba-tiba ada seorang member dia ni. Senyap. Tak dah settle semua tu, dah lari. Okey, okey. Mak orang biasa ya, lepak mak jenis yang bagi tahu oi tadi kod. Ya, saya bising kan. Borak-borak ah. Okey. Ada seorang ni seram senyap. Sampailah dia orang nak balik lepak tu, dia orang nak pergi ke kasi nak bayar untuk makan dia orang ni. Ada ustaz tegur. Ustaz tegur. Ada ustaz. Dia macam ustaz lah. Tiba-tiba boleh tegur. Dia cakap, "Assalamualaikum, nak. Dari mana?" Cakap, "Dari ni, dari tadi kita buat paranormal dekat satu rumah ni." Kata, "Oh, sebab kawan awak macam pelik je tu." "Eh, tak adalah, kawan saya okey je ni kan." Maksudnya yang pelik tu yang senyap tu. Maybe dia tak ada mood ni kan. Okey. Tu ustaz tu pegang macam ni, tak bau dia. Okey. Awak bawa salah balik orang ni. Allahu akbar. Tu bukan orang yang sebenar. Dia bukan bawa balik orang yang sebenar. Maksudnya tu bukan kawan dia ke apa ni? Bukan kawan dia. Itu menyerupai kawan dia. Dan dekat petang tamukang tu, dia berpisah dengan seorang member dia. Okey. Okey. Member tu dia itulah yang menyerupai benda tu. Okey. Okay. So, benda tu senyap je. Okey. Kau bayangkan. Ustaz tu kata, "Tak apa, awak belum terlambat. Awak pergi rumah tu balik. Awak ambil member kawan. Awak ambil kawan awak." So, orang dah jam lah. Kau bayangkan, naik Satria. Pintu dua. Seorang kena... Allahu Akbar. So, diorang tiga ni decide untuk lap toilet. Untuk duduk siapa ke belakang? Yes. Allahu Akbar.
Okay. Sam. Lak. Cikgu aku yang kena. Kena duduk belakang? Yes. Seorang, dua memang dah senyap dengan kita. Dua-dua. Seorang okay. Drive, seorang lagi passenger. Okay. Kau bayangkan. Cikgu aku duduk sini. Weh, jangan buat. Astaghfirullahaladzim. Cikgu aku duduk sini. Astaghfirullahaladzim. Jangan buat benda. Buat macam ni. Jangan ni kita orang tengok. Senyum je. Weh, astaghfirullahaladzim. Senyum je cakap. Kau bayangkan kan. Dia orang punya tahap gila tu. Dia orang dah tak boleh tahan. Dia orang tahan. Macam ni ya? Senyum je tengok. Tapi dah Satria, aku bayangkan Satria tu kereta yang agak sempit kat belakang tu, dengan pintu tak ada apa-apa emergency, kau dengan dia je berhadapan. Tapi nak buat tak nak kena buat dah ni, kena ambil. Okey, situ pergi balik rumah tu, cari punya cari kawan dia. Kawan dia kat mana? Kawan dia nangis dalam rumah tu. Okey, kau nak pergi mana? Ha. Aku dah lama pusing-pusing cari tak jumpa jalan keluar. Okey, kau pergi mana? Okey. Hantar balik benda tu, ambil balik kawan dia. Seminggu demam, tak berhenti-henti semua. Semua? Yes. Tapi yang aku paling... And, diorang research balik, baru dapat tahu mana datangnya punca Dr. Gila ni. Okay. Okay. Dr. Gila ni jadi okay. Family. Okay. Dia ada anak. dia ada satu dia punya sakit ni. Ada satu hari, dia dah selamatkan ramai orang. Tapi dia tak berjaya nak selamatkan bini dia. And disebabkan tu dia jadi bini gila? Bini dia mati. Okay. Bini dia mati, start tu dia dah start ramai bunuh ramai orang. And dia last, bunuh orang? Yes. Dia bunuh ramai orang dalam rumah tu. Okay. And last mission dia adalah bunuh diri sendiri. And classmate aku sendiri pernah pergi tau. Dia pernah, dan dia tengah pergi jalan-jalan, dia seberat. Rupanya ada ustaz yang, dia bawa ustaz lah, dia bawa member-member yang berubat. Rupanya dia cakap ada benda bertenggit. Tapi yang lamakan benda tu nak turun daripada badan dia, saya tak tahu sebab apa. Sebab dia tak faham kursi. Oh. Susah. Itulah kisah. Aku ada banyak lagi kisah. Cuma antara kisah tu yang aku rasa teringat-ingat lagi sampai sekarang. Yang agak seram lah. So aku dengar sebenarnya yang seram. Yang paling part yang seram yang aku tak boleh nak bayangkan adalah berdua-duaan dalam kereta Satria Neo. Yang seorang tu senyum, yang seorang tu duduk macam tu. So itu ya Allah. Aku tak boleh bayang. Aku bayang pun aku dah seram. Kalau aku duduk kat situ, aku mengharapkan kita semua takkan berada di tempat macam tu lah. Aku boleh ingatkan kat korang, aku ni bukan lah mahir mana pun, tapi kita as a human, kita kena respect each other. Kita kena pergi tempat orang, kita kena jaga mulut kita, jaga kata-kata kita. Jangan cerupa, jangan cakap besar. Ibarat kalau orang masuk rumah kita, orang tu buat hal, kita pun marah. Kita pun menghirap dengan orang tu. So jangan jadi bodoh macam aku. Saja mendapat kan, saja cari penyakit. Saja menyakit kan, hapus-hapusan. So memang benda tu suka lah, kan? Cabar dia kan. Okay, aku ada satu kisah seram lah yang aku pernah alami. Okay, tapi kalau nak tahu, tunggu next video. Yes. Yes. Stay tuned.